Wong itu dulu bentuk tahun 98 ya, 97-98 lah, termasuk cepat juga sih dulu bikinnya. Cuman yang lambat itu dulu ketika kita udah bikin demo, kita nggak diterima kan di mana-mana. Asli itu nggak diterima, ini lagunya apaan gitu, kayak begini. Karena waktu itu alternatif emang masih gimana gitu. Tahun berapa sih? 97-98 lah. Terus kita masukin dulu ke Radio Ardan. Kebetulan di sana ada program Indie Seven. Dia muter lagu-lagu band yang belum punya label gitu. Dapat sekitar 2 bulan atau 3 bulan di chartnya itu si Wong itu lagunya number one terus gitu. Ya akhirnya dilirik sama Sony Music gitu. Ya kita diambil untuk masuk satu album kompilasi Indie Ten itu dulu. Indie Ten sama Padi, sama Coklat, sama Kafein. Akhirnya kita dibikinin album pertama gitu. Iya, niatan saya dulu pengen bikin band dengan vokalis cewek gitu. Dulu kan baru ada yang udah jalan, baru Potret sama Galeri. Galeri. Cindy Patika gitu. Keren tuh. Gitu ya, kita coba terus bikin namanya.